sedapnya. Jadi pedas kan? Sedapnya. Saya tanam dulu lah pemirsa, kebetulan saya dapat ini agak cantik, dia ada akar, macam itu saya dapat ada akar kan. Ini ada akar dia nih. Hari ini tumbuh lah. Banyak kali saya tanam sudah lengkuas, tak tumbuh-tumbuh pemirsa. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat petang pemirsa. Sudah lama saya buat di video saya kalau saya itu mau masak pajri nenas pemirsa, tapi hari ini baru saya realisasikan my dream itu pemirsa. So hari ini saya nak masak pajri nenas pemirsa. Mungkin ini agak sedikit berbeza dengan masakan orang Malaysia ya, karena saya tengok di YouTube bila orang Malaysia ni, tapi mungkin bukan semua atau keseluruhan, saya tidak tahulah. Karena kan satu dua channel kita tengok itu tidak mewakili satu negara, betul tak? Jadi saya nampak tu diorang masak pajri ni, diorang letak serbuk kari. Dia kan letak serbuk kari, lepas tu letak daun kari pun ada begitu. Pokoknya ada mereka ada perbezaannya gitu. Kalau kita letak kelapa gongseng itu, ya kan, nanti pajri kita itu lebih cantik colornya dan lebih wangi tentunya pemirsa. First time saya masak nenas dan nanti kita tengok apa kata suami saya, buah menjadi lauk, apa reaksinya. Jom kita tengok bahan-bahannya dulu. Oke ya, ini dia bahan-bahannya pemirsa. Di sini saya ada jintan putih, jintan manis dengan ketumbar. Ya, oke. Saya ada gula melaka. Kalau ada gula merah boleh guna gula merah. Ini terpaksa saya tutup karena lalat nanti hinggap. Kemudian di sini ada daun salam, ada kayu manis, kemudian bunga lawang dengan kapulaga pemirsa ya. Nah, di sini kita ada bawang putih 3 ulas, bawang merah 1 biji, jahe atau halia 1 batang serai, lengkuas, kunyit hidup dan santan. Kemudian di sini saya sudah rendam dengan air panas cili kering, ya kan? Ya pemirsa, ini tadi banyak sekali itu pemirsa, satu buah nanas yang harus saya beli di pasar pagi itu cukup besar kan. Tapi bila saya kupas tadi, suami saya, anak saya ya bergantian membuka peti ais dan memakannya, inilah yang tersisa. Ini pun nasi baik ada sisa pemirsa. Oke ya, ini semua saya akan kisar, saya akan blender ini, including batang serai pun saya akan blender juga. Ini saya haluskan tapi saya tumbuk, saya tidak haluskan bersamaan dengan ini ya. Dan bahan-bahan ini semua saya akan blender bersamaan dengan cili kering yang sudah kita rendam ini pemirsa, oke? Oke ya pemirsa, ini pertama sekali saya nak buat ini keripik dulu ya. Natural pemirsa, ini lebih sedap. Ini kelapa yang sudah saya parut, akan saya gongseng. Kemudian kita haluskan pemirsa. Keripik buatan tangan sendiri ini itu lebih marvelous. Kalau keripik yang kita beli itu pemirsa, sayangnya kok minyaknya itu terlalu banyak. Tapi ini karena ngecek saja, saya coba tak ada dengan krisis yang ready made ini pemirsa. Kalau ada saya pakai juga.
Oke, pemirsa, ini saya rasa sudah cukup. Oke, pemirsa, ini saya sudah panaskan minyak goreng kita, pemirsa. Dan ini dia hasil kerisi buatan saya, pemirsa. Sudah menjadi, pemirsa. So, tak payah berlama-lama, mari kita mulakan memasak. Saya masukkan dulu ini, pemirsa, bahagian kayu manis, bunga lawang, kapulaga. Ini kita masukkan bahan-bahan yang sudah kita blender tadi, ya. Oke, ya, ini saya masukkan jintan putih, jintan manis dengan ketumbar. Ini daun salam. Ini saya tambahkan kita punya keripiknya. Tapi keripiknya macam agak banyak ya, pemirsa. Ini saya masukkan sedikit air. Saya masukkan santan. Sekarang kita masukkan kita punya nenas, ya. Ada setengah orang tuh nenasnya dia rebus dulu, tapi saya tak. Nenas ini pun bukannya lama ini kan masak. Ini kita masukkan nenas. Ini saya masukkan garam. Oke, pemirsa, ya, ini saya sudah rasa semua sudah ngam. Kita masukkanlah sekali ini gula merahnya. Sini, nakku. Oke, pemirsa, ini dia pajri nenas masakan saya sudah masak, pemirsa. Sekarang saya nak suap dulu madawan. Pas itu mandikan saya, tunggu suami pulang baru kita makan, ya. Oh, sayang. Kenapa dia, ini nenas pun bukan pedas sangat. Kenapa dia rasa pedas, tahu? Dia banyak makan nenas tadi, lidah sudah luka. Banyak makanan memang macam itu. Banyak makan nenas, lidah sudah luka. Mama, tadi itu kepaya nasi, ya? Iya, kan banyak sangat tadi, nakku. Tak boleh makan pun. Mama sakit. Itulah, adik tadi banyak makan nasi, lidah dia sudah luka. Iyalah, awak pun makan banyak. Amboi lagi banyak. Nah, makan. Saya pun dimasak panjang makan. Sebab itu kok. Sebab ini nak nenas pun bukan masak punya nenas tadi. Cepat makan, pemirsa, tengoklah anak saya ini, pemirsa. Mama, manis. Macam mana awak rasa apa jadi sayang? Belum tahu. Ngam pedas itu. Makan. Kalau tak ada pedas, tak boleh makan. Tapi anak kita tak boleh lagi. Senang nasi dah, Cik. Nangis dia duduk, mana pemirsa? Sebab kita orang semua makan di atas, kan? Jadi bawah. Sayang, jauh mangkuk dia tarik nanti. Kau kurang pandai ya, gendong mana makan ya. Sudah oke lah. Ini sekarang kalau kita pergi makan kira sudah boleh duduk kursi lah. Dia sudah tahan kepala, tahan badan. Nana, dia bisa jadi tua. Dia kan tengah-tengah ada yang macam lain sayang, tak boleh jatuh. Saya tengok dia ini kursi pun sudah pandai, tolak sana, tolak sini. Mana? Tuh. Tadi saya masak, dia pintu juga nangis tunggu saya masak. Dapur lah. Tak boleh mari kan? Oh, ini ya? Di rumah. Ambil, ya? Minta lapar juga. Apa yang ini bawa? Mama letak tadi ini air masin untuk garamnya. Mandu. Boleh nak makan? Nak, pesat ini. Mandu. Awak, saya apa tak suka tahu. Awak dua orang. Apa-apa pegang tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, ini macam. Kiri kalau lah baju. Baju lah. Sini juga apa duduk? Boleh mintakan apa? Panas. Bagi telur. Sedapnya. Nanti pedas tak? Sedapnya. Boleh? Boleh tak saya buka tangan?